2015 sebagai lantaran untuk evakuasi dino yang kuat masih putih. Hop 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 urut urut. Hop. Akin dulu di. Ada terjadi ambles karena ada galian yang belum padat. Truk Hino 500 tepatnya di Jalan Gomong-Gumen di timur perempatan pertigaan Guyangan. Ini ada muatan pasir putih. Hino 500 FE 235 L 883 unit. Ini Pak Mugi Willy membantu untuk evakuasi seling. Jadi lagi-lagi nunggu truk yang jam 4x6. Nanti telasakan niku, telasakan jalan. Yang mboten ngalah pripun ngalah resikone nggih. Tetep ambles. Jadi untuk ambles karena menghindari bis malam, jadi mau crash ambil di kiri. Pak, tolonglah tarik akan. Tarik. Hop, hop. Hey. Pakai dilepas. Dilepas. Cap lagi. Cap buru-buru ini kembali kalau sudah. Dilepas bagaimana dongkrak. Stang. Apa? Oh, stang. Stang dongkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan teman-teman. Rapor banyak, salam asik. Kali ini ada kelompok 500 yang jebak ambles. Mau ditarik sama dump truck yang 4x6. Dino juga. Kalau untuk truk biasa nggak bisa masuk. Untuk lokasinya di barat perempatan Guyangan Jalan. Ini ditunggu proses evakuasinya. Untuk depan sudah separuh ban. Dari jam 5 pagi belum nunggu evakuasi. Yes. Untuk evakuasi dino yang kuat.
Op, 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 urut, urut. Op. Akhirnya dulu di... banget nggak kuat. Nggak kuat sampai ngebul. Nggak mampu, nggak bisa, nggak mampu pak, nggak mampu, nggak mampu, dah. Game, sami-sami, maturan, game pak, game. Ternyata belum berhasil. Belum berhasil karena amblesnya terlalu
kan. Proses narik gandengan dulu biar aman buat ngepok. Untuk tim Trouble Kebumen selalu semangat untuk evakuasi. Ini proses mundurkan gandengan dulu untuk ngepok muatan. Sementara belum kena, cuman dari pihak truk dipok muatannya nggak mau. Untuk ke kantor 200.000 bongkar informasinya. Jadi ini semara biar ditanganin sama pihak yang berwajib. Dari tim Trouble Kebumen banyak kekurangannya, mohon